daerah dekat. Hanya 25 meter. Oke. Oke. Jaraknya 50 meter deh. Jadi buruannya masih hidup dan kita mau turun cuma dalam sekali lumpurnya. Kita tunggu coba menepi. Kita ambil sebentar lagi ya. Kalau dia sudah menepi, baru kita ambil. Kita lanjut ya berburu yang lain. Teman, ada belibis teman di depan. Ada dua. Cuma kita tidak mau dekati ya, karena di sini sangat liar belibisnya. Jaraknya tadi sudah saya ukur pakai rangefinder 100 meter ya. 100 meter, tapi dia selalu beranan-beranan temannya. Kita coba jarak jauh aja ya. Mudah-mudahan bisa kena. Oke teman, standby. Oke. Sekarang masih menggunakan teleskop yang kabur teman ya. Teleskop saya belum datang. Lihat coba videonya di sini. Guys, kita double ya, 100 meter. Dil, itu burung, bukanlah itu burung. Oke. Tadi kena guys satu, cuma mungkin terlalu apa ya? Dia terbang lagi di situ, pindah sekitar 50 meter. Kita ikuti dulu ya. Coba perhatikan coba itu ya. Gimana keadaannya? Apa dia kesakitan atau gimana? Terus. Coba perbesar lagi. Teman.
107 meter ya. Yang di depan ini kena teman, yang di belakang ini belum, cuma tidak terlalu kena bagian sensitifnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, belum kena teman, makin jauh. Tuan tuan. Tuan? Hah? Hah? Ya? Ya. Ke mana? Tuh. Satu saja. Hah? Kita saja di sini. Teman, yang saya kena tadi ya jarak 100 meter belum mati ya. Kita coba tuh dari sini jaraknya 80 meter, kita coba tuh ya. Kena teman, kembali. Terbang lagi. Oh, masih di hutan. Ini teman-teman pengawal saya mau turun cari teman yang tadi itu masuk di sini. Dia tadi masuk di sini teman. Ini bulunya ya sangat banyak buat terbangan. Bulu belibis tadi itu teman, dia kena ya, sudah dua kali saya kena teman, cuma tidak pernah kena daerah sensitifnya ya. Dia masih bisa terbang teman, mudah-mudahan bisa ditemukan. Oke teman, kita nyanggong ruak-ruak dulu di sini ya. Saya menggunakan HP saya, jadi saya tidak pakai mounting kamera di teleskop ya. Kita nyanggong ruak-ruak dan itu sudah ada buruan nih kita. Ini pertama kalinya kita nyanggong ruak-ruak ya. Ini pertama kalinya ya saya nyanggong ruak-ruak teman. Ini yang mendekat. Dia mendekat, teman. Itu teman. Itu. Di dekat batang. Oke. Okay. Oke. Jangan lupa itu. Oke, teman. Satu poin ya. Jaraknya dekat, teman. Cuma 25 meter ya. Oke. Okay. Dan kali ini kita sudah poin 2. Ini ya. Ada rua-rua ya sama apa namanya? Kuak-kuak. Dan tadi ada belibis.
juga satu cuma teman dia lolos masuk ke dalam semak-semak ya. Kita tidak lihat. Padahal tadi ini pengawal saya sudah kejar. Tapi enggak sempat ya. Dia lari masuk semak-semak teman. Dan ini kita masih nyanggung di sana teman. Sanggungan pertama saya dengan rua-rua. Dan baru satu poin. Kita lanjut teman, ikuti terus channel saya. Bagi yang teman-teman yang suka bisa di like, dan yang belum berteman sama saya boleh di subscribe temannya. Oke, kita lanjut teman. Setelah 100 meter kita mau coba lagi. Oke, sana. Atau itu ada yang dekat teman. Oke, sebelah. Jaraknya 78 meter. Oke. 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 78 meter. Enggak teman. Terkecil. Tujuh puluh delapan meter teman.